ya. Dodo. Mirror melon everywhere. Awesome garden. Yoo-hoo. If you know what this plant is, you guys, awesome. Yep, my bitter melon. Lucu ya tentang bitter melon nih. Hanya I wanna tell you a little bit story. Gitu ya. Ini saya coba seedlingnya dari Maret ya. Nggak numbuh-numbuh. Udah hampir habis stok seedling. Hanya mungkin tinggal 6-7 biji lagi. Akhirnya saya capek. Di bulan Maret saya bilang, you know what, I just gonna leave it like that and throw this seed, this few seed left in this container. Container ini tadinya bukan buat si bitter melon, saya biarin aja sini situ, you know lah, kalau mau jadi deh. And voila, when April coming, pertengahan April, mereka mulai I just saw hummingbird over there, everyone. I'm not sure you guys see it. Wow. I need to put more flowers. Anyway, kembali ke bitter melon. Jadi bitter melon ini, si pare ini tadinya saya udah capek punya seed dari tahun lalu. This is from last year seed that I have in my garden, everyone. Okay. So saya buang begitu aja di dalam. I didn't know they have one here. Ngumpet. So dari 7 itu sepertinya jadi semua. Ya, saya pindahin dari pot itu ke sini and here they are. So you guys, I didn't do a pollinate for this one because capek banget gitu ya. Capek berusaha dia enggak kelihatan kehidupan. Akhirnya saya biarin aja berbunga sampai kayaknya dia berbunga sendiri tuh. Tahun ini saya biarin kayak gitu. Habis sampai ke atas gitu. Oh, itu di atas juga ada. Funny how things work, ha? Huh? Kadang-kadang kita terlalu berusaha, dia enggak mau sama sekali ya. Wah, inilah cerita bitter melon. So, kembali ke cerita bitter melon. I wanna show you the male flower. This is a male flower. Ya. Yeah. Istilahnya kayak ada burungnya gitu loh, bukan ngeras ya. Dan gak ada badinya ya, seperti ini kuyus begini. Sorry, tuh begitu. Nah, kalau female itu ada yang endutnya begini. Aduh, angin jadi dia goyang-goyang deh tuh. Yang female tuh dia begini, ada gendutnya begitu. Jadi if you wanna do help them to hand pollinate it, diambil yang ini, yang male ini, dipentis saja ya. Ini kamera megang tangan satu, megang ini ya nggak iso toh. Apa kita coba yuk. Okay, it's a little bit better everyone. Okay, so I'm gonna take this male flower. Okay, hope you guys see that. This male flower Terus kita, ini male flower yang kayak begitu ya. Kita iniin ke female. Gitu. Dirapin ke sini. I wanna show that you guys see it. Kayak gitu teman-teman, oke. Okay? And make sure all the male pollen is in there. All around the female. Oke. Okay? And ini yang female ya, ini yang male. Teman-teman, bela-belain abang Jody yang bawa kameranya. Oke, okay, sebelum dipanen, difoto dulu dong, mau pamerin harta karun saya. Foto. Please, foto dulu ya. Deyo. Oke. Okay. 1, 2. Lagi. Oke. Okay.
Okay. Thank you. Video lagi nih. Panen akhirnya teman-teman ya. Ini barang mahal di Amerika teman-teman. Inilah yang tadinya anak tiri, si bitter melon, si pare, akhirnya dipanen. Hari ini Oma dibantuin Abang Jody kameranya. Tuh banyak buahnya ya teman-teman. Ini udah harvest yang kesekian kali loh. Karena Oma mau pamer, saya tuh mau pamer. Jadi beginilah. Nah lo gimana caranya turun nih? Putri Solo turun. Oke Bang Odi, makasih banyak. Oh, for this year, oh there's another one. For this year, I didn't really do a lot of working hard for this plant. Seperti yang saya bilang ceritanya, itu kesel banget gitu loh. Karena dari sekian banyak bibit, saya hanya dapat 7 kayaknya. Dan lucunya ini pot juga kekecilan, but it look like they okay. Saya pastiin pakai banyak face fertilizer ya teman-teman. Saya hanya pakai pupuk face fertilizer teman-teman. Atau kalau teman-teman pergi beli ikan ya ke pasar, ke toko, kemana gitu. Kepala ikan ada kan, orang Amerika nggak suka dimakan. Kalau kita makan ya ke toko Asia gitu. Ah ini wajib dipanen nih. Itu dia. Bisa ya pakai fish fertilizer gitu. Saya lebih suka itu sebetulnya. Percaya atau tidak, fish fertilizer itu yang itu ayam yang ikan itu ya benar-benar sehat gitu loh. Mereka tuh benar-benar ini harus dibersihin ini biar kelihatan di dalamnya. Eh ada penumpang di sini. Oh ini dah main nutrition ini ya. Ini apa nih, pohon pepaya. Jadi kembali ke si bitter melon, si pare. Ini one of my favorite ya teman-teman. Selalu punya tiap tahun and every year saya simpan di freezer itu kalau saya mau. And this is mehong, Bo. Mehong. Mahal di sini dan nyarinya juga susah. Saya harus nyetir 2 jam gitu loh. Oke deh teman-teman, saya dapat bitter melon-nya. Saya mau panen saja ini, biarlah kecil buat penambah masakan ya. Gitu. Wah, alhamdulillah dapat segini aja rasanya udah jingkrak-jingkrak. Apalagi kalau panen bisa setrek. Udah banyak juga ininya nih, baru sadar saya gitu. Thanks for watching everybody, terima kasih, jangan lupa like and subscribe ya. Dan bagi yang udah subscribe jadi ucapin terima kasih banyak. Bagi yang belum mohon dibantu ya biar Dini lebih semangat lagi. Thank you. Si bitter melon, si parenya, si Ibu Dini, Lifestyle America, si Oma punya. Yeah.